Mohammad Nurulis Channel present Liburan Cusok di Everland Korea. Hai guys, liburan Cusok kali ini saya pergi ke Everland bersama 4 sahabat saya. Banyak wahana bermain yang tidak bisa ditempuh dalam 1 hari. So, inilah ceritaku di Everland. Pengen udah kayak mati rasa ini pada waktu kita di kakinya itu dijungkring ke atas. Jadi ya, pertama kan harus stretching kepala ya. Ini leher. Sumpah, leher itu kayak namanya kayak rasanya kayak lucu gitu ya. Terus apa itu mau turun itu kayak kayak angkat gitu ya. Jadi setelah menikmati 2 wahana ekstrim. Tuku ketan ning prapatan balikan ning mangko. Meet and greet with Korean artists. Movie theater. Meet and greet YouTuber. Review makanan. Eating from di Korea. Pengajian di Korea. Wisata Korea. Mohammad Nurulis Channel. Kita akhirnya sampai di Everland South Korea. Di liburan Cusok kali ini kita ada dimasuk di pintu gerbangnya. Kita mau beli tiket dulu. Oke, ikuti kita ya. Iya guys, ini kita masuk ke Unmade Ticket Booth. Ini adalah selfing tiket by mesin ya. Sebelahnya itu ada tiket box, jadi pesan tiket langsung ke kasirnya. Ya, tiketnya banyak sekali itu pintunya. Hari ini adalah hari liburan Chuseok orang Korea, jadi penuh banget ya Everland. Dan buat orang asing khusus ini ada diskon masuk ya, jadi menunjukkan ID card. Tapi kamu belinya harus di tiketnya langsung, di loketnya bersama kasir ya, bukan di self machine ataupun di app, karena di app kita juga tidak ada untuk foreigner ya, jadi umum. Oke, jadi kamu harus beli di sini, nunjukin ID card, ID cardnya jangan lupa dibawa. Oke. Ya, ini kita udah masuk ke wahana Everland. Udah dapat tiketnya. Jadi khusus untuk foreigner ini diskonnya 50% dari harga 56.000 won. Menunjukkan ID card aja itu tinggal 28.000 won. Promo ini berlaku sampai tanggal 22 September 2019. Oke, langsung saja kita masuk ke dalamnya ya. Oke, tadi jadi tetap. Wah, ini seperti di dunia Disney guys ya. Ya, seperti itulah pemandangannya. Let it stay this way. Ya guys, itu bangunan-bangunan klasik kelas Eropa itu juga bagus kayaknya. Lasium Memorium. Iya, kita berputar berkeliling Everland. Inilah wajah-wajah keceriaan liburan Chuseok bersama semua warga di dunia ini ya. Oke. Grand Emporium. Halloween. Tada. Hello Turning Adventure. Kiss Pottery. Oriental Restaurant. Sky Cruise. Line Friends. Kiss Pottery Snack. Central Snack. Tuh, roller coaster-nya. Ini kan sedih ya. Ya celap ya lah. Ayo. Ini kan sedih ya. Di sini ya. Baru mau naik sini, roller coaster di sini. Ya, saat ini aku mau naik ya, naik ke titik-titik mau naik dan duduk-duduk dan sandar dan duduk-duduk.
masuk ya. Bahana roller coaster-nya ini udah ada duduk ya. Oke. Rasanya udah kayak mati rasa ini pada waktu kita di kakinya itu dijungkring ke atas gitu. Dari bawah ke atas, dari bawah ke atas. Seru. Ya, dan kita udah masuk di wahana T-Express Rail Train. Ya, ini nanti kita naik kereta. Iya, seperti roller coaster gitu lah. Ini sebelum ke medan perang. Ini udah mulai naik, doain aku ya, selamat sampai tujuan. Jangan naik terus naruh barang, kita badan kayak kacamata yang kami gak boleh dibawa, nanti jatuh. Stretching kepala ya, ini leher, sumpah leher itu namanya kayak rasanya kayak lucu gitu ya. Terus apa itu kalau mau turun itu kayak agak angkat gitu ya, agak angkat lucu, mau lepas gitu tapi karena ada handle-nya jadi aman. Ya, yang paling ini kepala ya, jadi hati-hati ya stretchingnya kepala yang paling penting ya. Jadi pesan itu, agak lama kok, cuma 1 menit kayaknya ya tadi. Yang pas roster miring itu aman, tapi yang pas turun itu sumpah. Aduh. Gila. Setelah menikmati dua wahana ekstrim, roller coaster, train, dan roller T-Express, kita masih jalan-jalan sampai nanti sore ya. Karena kita jamnya di sini dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam, itu tiketnya berlakunya. Kita masih di dunia mimpi, dunia Disney. Ya, di sini kamu udah lihat, di sini ada bangunan-bangunan bernuansa Eropa ya. Bernuansa
luar negeri gitu. Amerika. Dan banyak juga badut-badut, bukan badut sih, apa ya? Ya seperti yang anda lihat sendiri. Banyak sekali di sini ya. Oke, kita masuk dulu. Inilah bumi Everland, dunia mimpi. Arum daunnya. Di Everland. Ini kacamata 4D, kacamata 3D ya, dan nanti ada efek-efek tertentu yang membuat ini film ini jadi 4D. Seperti ini adalah studionya. Kita masuk ke studionya Mahana 4D di Everland. Seperti ini. Kita sebelum nonton kita dikasih pengarahan. Ya seperti ini studionya ya, seperti studio bioskop kebanyakan biasanya ada di sini film hari. Ya, 먼저 앉아주신 분들은 가지고 오신 크고 작은 소지품, 메고 오신 가방. 또한 우리 어린이 손님 체구가 작다고 해서 보호자분 무릎 위로 앉히고 탑승하실 경우 굉장히 큰 상으로 이루어질 수 있기 때문에 반드시 한 자리에는 한 번씩 탑승해주시고 우리 손님 앞바 다리 풀어주세요. 네, 위험합니다. 손잡이 내려갑니다. 두 다리는 바닥에, 허리는 쭉, 두 손은 한자 밑에서 도와드리겠습니다. 그렇다면 앉으란 유력 1초모 지금 바로 출발합니다. 출발! 코스님께서 들어가 알라기 거영 말하세요. 알겠습니다.
Emang sengaja dean kok tahu awe jatuh foto lu. Jedek mah. Arep mo. Ya foto aku. Eh, pe wing. Gimana memang sampai cipleng kan. Lawen dia ra ditetone. Mangane. Mangane. Mangane yo seper sak lepan santan ngono kae. Iya, dia mendekat lagi. Dek emang dia mau nyedek-nyedek an kocok dulu no. Kayak model wira-wiri. Nek kancane iki. Dek no luwe. Memang oh, dia mendekat lagi deh. Ya guys, sekian vlog kita pada kesempatan kali ini di Everland, South Korea. Terima kasih sudah ngikutin dari awal sampai akhir. Saatnya saya pulang kembali ke Daegu, kembali bekerja besok hari ini, Senin ya. Minggu ini aku ada les di shelter. Ini mau ambil barang. Oke, siap. Halo, annyeonghaseyo. Halo. Ini saya nih Kim. Iya, aku bersama Mas Muklis. Wah, Nurholis. Ah, bersama bersama Mas Nurholis. Subscribe dan like YouTube aku ya. Ya, jangan lupa di like, di subscribe. Muhammad Nurholis. Ya. Pokoknya harus ya di like and di subscribe.